Serangan tidak masuk akal ke atas hospital di Gaza turut mendapat reaksi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bila menyifatkan serangan terbaru itu sebagai satu tindakan gila dan hilang peri kemanusiaan. Ia sangat keterlaluan. Kalau teruskan ini mangsanya wanita, anak-anak, pesakit. Ini sudah sampai ke tahap gila dan hilang peri kemanusiaan. Dan yang paling dikesalkan ialah negara barat yang bercakap soal hak kemanusiaan, ini rupanya ada kategori, ada manusia kelas satu, ada manusia kelas hamba. Dan ini yang kita bantah sekeras-kerasnya. Tapi sekarang ya ada tuduhan pelbagai, saya tak kira, saya pokoknya hentikan kegiatan ini. Beliau ditemui media selepas merasmikan simposium The Path Toward Greater Prosperity for Malaysia di Putrajaya. Tambahnya, beliau akan bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Putra Mohammed Salman, selepas menghadiri sidang kemuncak Majlis Kerjasama ASEAN Teluk GCC di Riyadh, Arab Saudi bagi mendapatkan perkembangan terkini dan berbincangan mengenai keperluan mendesak tentang konflik di Gaza.